Halo so guys, welcome back to my channel Riyadar Saite. Dan kali ini gua bakalan mainin game yang udah lama banget gua nggak mainin, coy. Ya sekitar udah 1 tahun yang lalu ya. Ya terakhir kali gua bikin konten game ini 1 tahun yang lalu, itu pun subscriber gua masih sekitar 30-an, coy. Dan ya nama gamenya adalah Clash of Clans, cuy. Nah mungkin gue tahu ya kan, game ini udah kagak ngetren lagi, tapi ya gimana, gue kangen aja gitu loh, kangen sama game nostalgia kayak begini, kangen. Ya udah langsung aja kita bakalan langsung aja mainin gamenya, dan karena udah lama banget jadi kita bakal jadi cupu di sini ya. Jadi kita ambil dulu ini, kita ambil dulu. Oke, dan di sini katanya ada yang nyerang desa gua. Oh, kita bakal tayangkan dulu ini ya guys ya. Dia hanya memakai siapa ya? Yang perempuan itu loh, yang panah-panah itu, tapi yang king gitu loh. Oke. Langsung kita bakal tayangkan. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Dia pas ngeluarin si perempuan pemanah itu langsung dia pakein skillnya, coy. Terus dia yang anehnya lagi, dia udah banyak banget mempersiapkan para pasukannya, udah banyak banget pasukan yang dia siapkan, tapi dia malah malah pakai satu. Tuh kan langsung tepar 10% doang. Kita gak bisa kayak gitu ya guys ya. Untung aja kita sudah melatih hero kita di sini ya guys ya, atau pasukan kita di sini ya guys ya. Wah, ini apa ini? Nanti. Kita udah melatih pasukan kita ini guys. Tuh kalian lihat. Ini cadangan ya. Tapi kalau untuk yang anu tuh, ada si naga tuh. Ada si barbarian, si perempuan yang pemanah itu. Gua lupa loh siapa namanya si yang perempuan itu pemanah gitu loh. Udah banyak pohon-pohon ini gua pengen tebang supaya dapat yang hijau-hijau itu ya guys ya. Oke, dan kita ambil dulu ini. Dan ya. Oke, dan langsung aja kita, oh ada sesuatu di sebelah sini guys. Ini. Widih. Gerobak cuy, nanti aja ya. Oke, jadi langsung aja kita bakalan serang cari lawan ya guys ya. Kita main biasa-biasa dulu ya guys ya, soalnya gua udah lumayan cupu di sini. Ini penghasilannya kurang guys. Ini yang ungu-ungunya lumayan sih, tapi gua lebih mementingkan yang gold atau koinnya guys ya. Nah ini lumayan nih, ini lumayan nih. Baru apa ya, balai kotanya baru level berapa itu. Oke, kalau gitu kita bakal saraja ini. Pertahanannya tidak terlalu kuat ya kayaknya. Kalau begitu kita bakal munculin apa ya, naga satu dulu deh. Naga. Habis itu kita bakal munculin ini satu di sini. Kita ambil dulu koinnya ya guys ya. Yang paling penting itu koin cuy. Wah, ada pertahanan di sebelah sana ternyata. Langsung. Aduh, ada si listrik-listrik lagi. Terus ada si petasan juga. Jadi bagaimana ini? Oke, kita langsung aja. Seret, langsung aja barbar ya kan? Barbar skuy. Ini kita taruh ini satu. Biar gak lama cuy. Oke. Langsung gas. Sekalian gua taruh di sini. Oke. Ya, naga gua pada tepar semua, guys. Langsung pakein skillnya ya. Wah, auto kalah ini sih.
masih ada Haukai di sana ya, Haukai lagi. Setelahnya dapat bintang 1 ya guys. Oh, masih ada si ini. Gas. Susah ya ngelawan si ini ya, yang berkuplo gitu, bukan yang gimana ya, yang berapi-api gitu lah. Ini kita keluarin aja semuanya ya lah guys ya. Yang penting kita udah dapet bintang 1 ini. Sebenarnya gua hanya pengen nyari, gua hanya pengen nyerang penghasilannya doang, tapi di sini penghasilannya pada di dalam semua cuy. Susah. Pada di dalam semua. Dapat 1 bintang. Seperti yang gua bilang, udah lama banget gua enggak main, guys. Jadi ya gimana ya. Oke, dan langsung aja di sini ada sesuatu. Oh. Ini teman gua, guys. Let's go. Oke, jadi langsung aja di sini kita bakalan langsung aja kita bakal cari lawan lagi ya guys ya. Wah, ini kok pertahanannya bagus tapi hartanya dikit coy. Itu sebenarnya bisa sih, cuma pertahanannya terlalu kuat. Wah, ampun. Ampun, gak mau itu, ampun. Ya terus yang mana, tong? Tolong kasih gua yang gampang. Ini malah ungunya yang lebih banyak. Ini ya. Wah, balai kotanya di mana? Balai kota di luar, cuy. Ini lumayan nih, lumayan ini. Kita pakai ini aja lah ya. Balai kota di luar cuy. Ya udah kalau gitu kita pakai si PK. Malah ngadep ke sana ya kan. Moga yang gak cepet mati. Bukan itu. Nah itu. Nice, dikepung guys. Ini si PK juga. Dia nyerang apaan dah? Serang itu tower, bukan tower sih. Langsung gas. Kita taruh dimana lagi? Ini lumayan nih, banyak-banyak ini. Mati aja kau, nice. Oke. Kita lihat lagi, pertarungannya makin sengit. Nice. Banyak naga gua yang mati dong. Oke. Udah. Bintang 2 ini. Udah, gak bisa lagi. Gua yakin sih gak bisa lagi nih. Gak bisa lagi, dihajar sama si api-api semua itu. Gak bisa lagi. Oke, dan akhirnya di sini gua hanya dapat bintang 2 ya guys ya. Ya, tapi ya lumayan. Ada kemajuan dikit ya kan. Oke guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Gua bermain COC atau yang biasa disebut dengan Clash of Clans ya guys ya. Dan ya ini hanya gua mainin, ini hanya sekedar iseng-iseng aja. Soalnya gua lagi gabut, bukan gabut sih, lagi pengen bernostalgia aja gitu ya guys ya. Nanti di video selanjutnya gue bakal mainin game internet cafe simulator lagi ya guys ya. Oke, thank you for kalian semua sudah nonton video kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Mantap.